Sebagai informasi, selain terdampak COVID-19, ada beberapa titik di hampir setiap kecamatan di Kabupaten Batanghari saat ini juga terendam banjir. Kita berharap semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita membutuhkan 45 menit waktu perjalanan untuk sampai ke Desa Jebak. Sesampainya di Desa Jebak, kita disambut dengan prosedur COVID-19. Pertama-tama dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh untuk setidaknya memastikan kita tidak menunjukkan gejala COVID. Kita menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya. Namun, kita tidak lupa dengan himbauan pemerintah pusat untuk social distancing dan physical distancing serta tidak lupa untuk menggunakan masker. Tidak sedikit dari masyarakat yang mengeluhkan terkait situasi saat ini karena ini sangat meresahkan mereka, baik dari segi kesehatan, perekonomian, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun, kita juga mensosialisasikan himbauan dari pemerintah pusat untuk terus menjaga kesehatan, kebersihan, rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Kunjungan kita kali ini sekaligus membawa beberapa paket sembako yang akan kita bagikan ke masyarakat terdampak COVID di Desa Jebak. Paketnya berupa indomie, telur, teh, sirup, minyak, dan gula. Paket sembako yang kita bawa secara simbolis kita serahkan kepada kepala desa. Kemudian setelah kita bagikan ke perangkat desa, waktunya setelah ini kita akan bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Sekarang kita
kita mau door to door ke rumah masyarakat untuk mengantarkan paket sembako. Semoga bermanfaat. Yuk. Senang sekali rasanya melihat senyuman mereka. Walaupun paket yang diberikan nilainya tidak banyak, namun kita sangat yakin paket ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa situasi saat ini sangat berdampak pada perekonomian rakyat. Namun, kita harus yakin dan percaya bahwa bangsa ini akan kuat menghadapi cobaan penyebaran virus COVID-19 ini. Kuncinya adalah kita harus bergandengan tangan, saling membantu satu sama lain, dan taat kepada himbauan pemerintah. Serta yang terpenting adalah kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita membagikan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah tadi responnya sangat positif dan banyak sekali masyarakat yang sangat senang dengan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi semua masyarakat. Kemudian juga kita menghimbau untuk semua masyarakat baik di Kabupaten Batanghari maupun di Provinsi Jambi bagi seluruh Indonesia untuk tetap melakukan social distancing, physical distancing, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jangan mencium-cium mata, mulut dan hidung agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena like, komen, dan subscribe dari kalian memacu kita untuk bikin video terus. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.